Bagi Anda yang jenuh dengan aktivitas kerja dan keramaian kota yang penuh polusi, mungkin Anda perlu mengunjungi wisata alam air terjun Putri Nglirip di Desa Mulyo Agung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Air terjun ini memiliki keunikan tersendiri. Jika pada umumnya air terjun berwarna jernih, wisata alam andalan Bumi Wali ini memiliki warna eksotis, hijau toska. Selain warnanya, wisata yang berjarak 35 km dari pusat kota ini memiliki pesona alam yang indah dan asri. Dinding tebing setinggi 29 meter dihiasi aliran air yang jatuh tanpa henti ke telaga berwarna hijau toska. Namun, kedalaman telaga mencapai 30 meter, sehingga wisatawan dilarang mandi di bawah air terjun. Namun, pengunjung dapat menikmati kesegaran air Nglirip dari luberan telaga toska yang mengalir menuju sungai. Udara segar tanpa polusi mampu menghipnotis pengunjung untuk betah berlama-lama melepas penat. Keberadaan pepohonan menghias kanan-kiri air terjun juga menambah suasana semakin sejuk. Sementara, pesona alam sekitar yang cantik dan asri sangat cocok bagi Anda yang suka berfoto selfie. Tak hanya itu, pengelola juga menyiapkan sejumlah spot foto menarik yang bisa diakses para pengunjung secara gratis. Dari mana ini, Dek? Dari Parengan. Nah, ini datang sini sama siapa saja? Sama ini teman-teman. Ini kesannya terhadap air terjun ini gimana? Air terjunnya bagus, terus dingin, warnanya juga cantik. Warnanya hijau toska gitu ya? Iya. Sudah berapa kali ke sini? Dua kali. Dua kali ini ya. Nama lengkap? Christine. Setiap libur akhir pekan, air terjun Lirip selalu ramai dikunjungi wisatawan, baik lokal maupun luar daerah. Bahkan hampir setiap bulan dipastikan ada wisatawan luar negeri. Di antaranya berasal dari Amerika, Qatar, Malaysia, bahkan Brunei Darussalam. Kelebihan dari air terjun Putri Nglirip ini tentunya tidak ada duanya lah, terutama di Tuban atau di Jawa Timur. Karena ketinggian air terjun ini mencapai 29 meter dengan kedalaman danaunya 30 meter. Makanya warnanya sampai biru toska, sehingga lain daripada yang lain. Ini pengunjung biasanya paling ramai hari apa, Mas? Kalau hari Sabtu seperti hari ini, kisaran 200 sampai 300 pengunjung. Kalau hari Minggu, antara 700 sampai 800 pengunjung. Itu dari mana saja itu misalnya? Rata-rata dari luar kota, bisa dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau Jawa Timur itu bisa dari Mojokerto, dari Sidoarjo, dari Surabaya, Jombang, Lumajang, Pasuruan. Bisa. Ada yang dari luar negeri? Luar negeri bisa, rata-rata setiap bulannya juga ada. Mulai kemarin itu barusan ada tamu dari California, Amerika, dari Qatar, Syria, Malaysia, terus dari Brunei Darussalam, sering sekali dan itu real. Untuk tiket masuk berapa, Mas? Tiket masuk untuk anak-anak Rp3.000, untuk dewasa Rp8.000 plus ada voucher WiFi-nya di sini. Sangat murah, Mas. Sangat murah dan terjangkau. Bagaimana? Tertarik menikmati suasananya? Untuk masuk wisata air terjun Lirip, pengunjung dikenakan tiket cukup murah. Untuk pengunjung dewasa, Rp8.000 per orang, sedangkan untuk anak-anak hanya Rp3.000. Harga itu sudah gratis WiFi internet. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV Tuban.